Sekarang aku di atas pohon pisang sering digebukin. Jatuh kan, jatuh digebukin. Gimana sih, kok ribet banget? Ini gue juga ribet, betulin dong. Angin dikit, angin ini. Gak bakal di rumah. Ini Erdo 4 tahun Thailand. Bukan nih, juga. Selamat datang di Jurik-Jurik, tidak ada masalah yang tidak sulit. Dan tentunya sudah hadir bersama saya panelis juri kita. Kumer, Pocica, ngapain rebahan di bawah? Woi. Biasa om. Ini ngapain rebahan di bawah? Gak sopan ya om ya. Ya bisa kesel, syuting. Dan gitu sama ibu-ibu. Gak boleh sama ibu-ibu, mama gak boleh, maaf. Namanya juga lagi healing. Hilang, healing. Hilang! Gak hilang ya. Dengarkanlah. Jangan repotin editor, jangan. Jangan, editor susah kalau bikin hilang. Maaf ya, aku juga bisa hilang sendiri. Iya, healing. Healing apaan? Healing bikin si... Hei! Susah tuh om. Ya elah, dia kayak... Aduh, PR banget sih, ya Allah. Makasih banget. Bikin susah beneran. Sana. Oh iya. Astaga. Aduh. Salah. Hey. Out frame. Pak, bukan masalah outro tuh. Make up gue nempel di tembok. Ada kan tuh pipi hilang. Oh iya. Enggak. Lihatlah tanda. Pipi di dinding. Bukan. Ini kan gue pakai make up wabah. Wabah penyakit dong, serem anjir. Ada wabah make up. Wardah. Oh, Wardah. Okay. Pancingan. Ini bedak keong kali bedak keong. Kapan maksudnya itu ya? Oh, biar dibedakin. Iya. Ya. Anyway, ngomongin soal healing, emang kebetulan kita mau bahas soal healing bikin sinting. Ya kan, kalian pada suka healing? Suka dong. Suka, oke, okay, baik. Jadi gini, nih ya, beberapa waktu yang lalu tuh sempat ramai di Twitter. Masih main Twitter nggak? Apa tuh? Enggak, kita mau main pet. Pet tuh tutup. Enggak. Tutup. Emang udah jam 10 mah aku tutup. Aku ghoster ya. Kayaknya dulu. Ghoster. Iya, kalau di dunia manusia ada tuh. Ada lagi. Friendster. Iya. Ghoster mainannya. Nah, jadi... Di Twitter itu heboh, kira-kira ada yang nge-tweet katanya gini, healing, sembuh kagak makin sinting yang ada. Oh. Ya kan? Healingnya habis ada dulu tuh. Hah? Nah, itu dulu. Dia. Karena emang sebegitu butuhnya gak sih healing? Aku gak tahu, emang tidurnya manusia gitu, Ci? Gak tahu, kita makan healing ini enak. Lu di atas pohon. Iya, kok. Aku dalam mana? Enggak, sekarang aku di atas pohon pisang sering digebukin. Jatuh kan, jatuh digebukin. Oh. Salam dari alam. Barza, dor ya udah, saya deh ususnya terbang. Buset. Iya sayanya suka bumi, ususnya di Manado. Buset, nah, jauh itu. Banget. Biasa. Oke. Tapi gini, maksudnya itu kan tadi Twitternya. Tapi sebenarnya satu artikel juga yang mengatakan kayak gini. Jadi sempat ada kejadian, Bogor, Jakarta 17 jam, yang ada healing malah jadi sinting. Bogor, Jakarta. Bogor, Jakarta. 17 jam. Iya. Nah, itu mah nyampe Thailand ya. Ngerti? 17. Enggak sama. Ya itu naik apa, Om? Hah? Jalan kaki. Jalan kaki. Iya, jalan kaki mana? Ya naik mobil, macet. Berat jalan. Di puncak waktu itu sampai 24 jam sempat juga. Hah? Sumpah? Iya. Orang mau healing tapi ujung-ujungnya malah begitu. Ih, manusia kok ribet banget. Ini gua juga ribet, betulin dong. Belakangin ini gua nih, kerudung gua. Kerudung. Atasnya. Nah, ganteng udah. Kumis ganggu kayak Charlie Chaplin ya. Iya. Harusnya gua enggak ngomong ya. Takutnya marah-marah mencet rudal nanti. Hitler dong beda itu mah ya. Tuh, kan kata gua. Ya elah. Betulin dulu. Aduh, ya Allah. Bentar. Nah. Susah banget sih. Aduh. Pakai mandiri ngapa? Enggak ada susah ATM-nya. Oh iya, maaf ya. Ya kan. Oke. Anyway, gimana jadinya kalau pendapat kalian soal healing? Gimana Poci? Kok kamu? Kalau gue mah enakan di rumah rebahan. Rebahan? Iya, nonton Krayon Shinchan. Krayon Shinchan. Humer sebagai Miss Congeniality. Ini. Miss persahabatan. Yes. Dia ribet, dia gak bisa diem, orangnya pasti gak bakal di rumah. Humer, gue 4 tahun Thailand. Oke. Bukan Miss juga. Miss persahabatan. Aduh.
Miss Persetanan. Iya dong. Miss Persetanan ya. Jadi kalau aku suka banget ya Om. Karena kan aku passionnya travel. Kenapa nih? Ini. Ini aku tadi habis disengat lebah aku. Biasa ini gara-gara healing itu loh. Aku mainnya di hutan-hutan. Bukan disengat lebah. Apa tuh? Disengat Mas Nanda. Jadi malu. Ini mah kan diisep. Yes. Isepannya kuat kayak Sanyo. Notanya kuat. Terlalu banyak brand disebut saudara-saudara. Iya, itu. Okay. Itu semoga kan bisa kerja sama ya. Iya betul. Iya betul. Kan artis kan Sanyo Rita. Iya, bukan Sinyo. Sinyo. Lanjut. Ya, lanjut. Kalau aku emang suka banget sama healing. Karena aku kan suka jalan-jalan ya Om. Karena sekarang mau bisa tempat menetap gak ada. Coba bayangin deh Om. Sekarang aku sebagai kuntilanak tuh bingung. Mau menetap di mana? Di atas. Kalau misalnya di atas bangunan bisa berpetir. Ada kemungkinan. Apalagi sekarang sering hujan. Aku juga capek basah kuyup terus. Pulang basah kuyup, ngambuk tepek terus. Nah, terus kalau misalnya di atas pohon, sekarang ditonjokin pohon-pohon. Okay. Nangis. Belum sekarang juga banyak penebangan, aku juga bingung aku di mana. Ya udah akhirnya aku enggak mentah. Butuh healing. Gitu. Makanya aku kadang bingung sama manusia ini kalau healing tuh jauh-jauh juga. Kadang maksudnya gini, kan kalau misalnya healing bisa dekat rumah enggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada wahana atau misalnya ada Dufan dong. Oh nangis, hidup di dunia. Aku walaupun setan juga tahu Om, jargon iya, Gitu. Oh anak kargo. Bukan ada dong. Ada warna beda itu pengiriman. Di parcel aku. Gimana sih? Bapak warf dong gue selama ini. Lu kan biasanya ngirim-ngirim paku, ngirim apalagi tuh, batu nisan ke perut. Ya tapi kan gak di bubble warf. Kaget lah nanti dokternya, maaf Bu ini ada bubble warf, ketelan apa gimana? Sama nomor resi. Sama nomor resi. Ini kayaknya salah kirim Bu gitu. Kecek, oh pengiriman. Ya udah gak mau bayar. Ditagi ya. Ditagi udah dipakai. Astaga. Ya gitu, okay, pokoknya aku the best healing, the best harus. Harus, kudu, harus, mesti. Harus, karena. Kayak punya duit aja lo. Iya, kalau aku mah gak pakai duit. Kita mah terbang kan. Oh. Gitu, biasa. Paling suka healing kemana? Kalau aku sih biasanya ke laut Om. Apalagi kita ya sih. Oh, beli sepatu, dagang. Gila kali. Rebahan aja di rumah. Rebahan aja. Oh, tim rebahan. Sekarang gini, kalau misalkan orang-orang semuanya mikir healing, ketemu di jalan macet. Benar enggak? Betul. Kita healing hari Minggu gini. Macet juga. Jangan lewat tol, lewat jalan alternatif aja. Semuanya mikir begitu, macet juga. Macet juga, betul. Nah, ayo. Makanya berarti kita kan harus atur waktunya enggak sih, Om? Iya. Gitu, healing sekarang orang asal healing aja, asal pergi aja. Sekarang gini dengerin. Lu bilang atur waktu, kita healingnya habis liburan aja, seminggu habis liburan gitu. Iya. Semua orang mikir begitu, bentrok juga di jalan. Enggak semua orang, kamu emang orang? Bukan. Ngaku loh, ya Allah. Enggak maaf, aku kesebut aku jadi panas sendiri loh. Nyebut lu panas sendiri. Oke, tapi maksudnya gini, oke, ada satu pertanyaan sih. Maksudnya gini, kan ada satu artikel juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak melakukan apa-apa dinilai sebagai cara healing yang paling efektif. Daripada ke Bali, padahal nggak bisa bayar juga, abis itu kan banyak juga yang gitu. Iya, kan? Tapi kan ke Bali abis itu dibayarin orang mungkin sampai sana. Oh, beda itu maksudnya. Kalau jadi manusia sih gitu katanya Om. Aku kan cuma mau ikut-ikutan aja. Udah ketahuan kan? Yang sering merasuki siapa? Kebayang langsung ya. Oke, balik dulu ke topiknya. Setuju apa enggak bahwa sebenarnya healing itu enggak perlu apa-apa? Ya Allah. Terangkanlah. Jangan. Itu kan di film lo. Oh iya. Ya kan? Azab. Kuburan banyak lemari es. Astaga. Mau dikubur banyak lemari es lo gimana masuk? Itu kuburan apa dagang Aice? Ya, masuk lagi brand. Masuk lagi brand Aice, jangan lupa bayar. Oke, tapi bagaimana? Apakah setuju bahwa healing itu harus pergi? Pergi berpergian atau healing itu sebenarnya ya udah ada yang bilang enggak ngapa-ngapain juga efektif kok. Iyalah. Enggak usah apa-apa. Iyalah apa? Lu mandi juga healing itu namanya, Bos. Mandi seger enak. Itu namanya shower. Enggak ngerti apa-apa lu bilang healing. Juga sih. Iyalah. Bener juga sih mandi namanya shower. Namanya healing itu kan berarti menyembuhkan. Iya. Caranya menyembuhkan orang beda-beda. Loh, dong. Apa tuh? Aku mau ke healing ah.
gue mau ke dokter ah, kan menyembuhkan. Bu, beda juga, iya. Enggak, makanya beli Alphalini. Kamu ngerti apa-apa. Kamu bahas, kemampuan bahasanya kosong. Gue gak pakai Alphalini, gue pakai ABC. Oh, lima dasar. Bukan juga lima dasar. Ah, enggak. Rada berat ini kayaknya. Ya, jadi gimana? Setuju atau enggak? Yang mana? Aku setuju healing. Pergi-pergian, healing itu pergi-pergian. Yes. Sumpek-sumpek jalanan jadi macet. Ah. Artinya healing mendingan gak ngapa-ngapain. Gak apa-apa, tiduran rebahan di rumah enak banget itu. Oke. Okay. Ada satu bilang healing katanya enakan berpergian, ada yang satu bilang healing gak ngapa-ngapain juga enak. Pada dasarnya, tapi pada dasarnya lo tau gak apa? Bahwa yang namanya healing itu kayak tadi Kumer juga bilang bahwa setiap orang punya cara healing yang beda-beda. Ada yang suka berpergian, ada yang suka rebahan di rumah. Healing, itu pamer kekayaan. Kalau dia punya duitnya nggak masalah, kalau dia ngutang baru jadi masalah. Itu lo ngutang kan lo sama tuyul. Nah, apa lo? Tapi satu pertanyaan juga sih mungkin buat yang nonton gitu ya di rumah ya, paling suka healingnya ngapain sih? Kasih tau di kolom komen. Kita ketemu di Jurik Julit berikutnya. Bye bye. Taruh. Apa? Healingnya nonton Jurik Julit ya. Boleh.